Halo semuanya, selamat datang di channel IQS Sobat IQS, jika kalian ingin ngeborong pekerjaan besi beton Entah itu hanya upah aja Atau include dengan materialnya juga Kalian mesti simak video ini sampai tuntas Karena dalam video ini saya akan jelaskan perhitungan besi beton Yang bisa kalian gunakan sebagai referensi Untuk pengajuan harga penawaran kalian Pertama, kalian harus tahu dulu bahwa besi beton terdapat dua jenis. Yang pertama, besi beton polos. Nah, besi beton polos ini memiliki permukaan yang halus dan licin. Ini biasa digunakan untuk tulangan sengkang pada struktur beton bertulang. Kemudian, yang kedua, itu besi beton ulir. Nah, ini memiliki permukaan yang berulir atau bersirip. Ini biasa digunakan untuk tulangan utama pada struktur beton bertulang. Nah, ulir pada besi beton ulir ini meningkatkan daya lekatnya antara besi beton dan betonnya sendiri, sehingga struktur lebih kuat. Nah, setelah kalian tahu jenis besi beton, kalian juga harus tahu juga dari harga besi beton tersebut berdasarkan jenis dan ukurannya. Karena setiap jenis polos dan ulir serta dimensi itu harganya pasti berbeda-beda. Nah, sebagai referensi harga, kalian bisa cek pada tabel berikut ini. Oke, okay, jenis besi sudah tahu, harga besi sudah tahu. Sekarang, gimana cara menghitung upah dan materialnya? Ayo kita lanjutkan ke perhitungannya. Oke, di sini saya sudah membuka analisa harga untuk ribar 10 kg. Jadi per 10 kg kita ngitungnya dulu, nanti baru kita bagi untuk per kilogramnya nanti berapa. Nah, di sini saya tidak membedakan ya antara besi beton polos dan besi beton ulir. Jadi kenapa tidak saya bedakan? Karena perhitungan per kilogramnya dalam per meter besi ton polos atau ulir itu tetap sama beratnya. Nah, di sini untuk harga seperti yang tabel tadi yang sudah saya share, kita bisa cek di sini untuk diameter 6 yang polos itu harganya Rp25.841. Ini harga per batang ya, per 12 meter karena SNI panjangnya 12 meter tapi kalau kalian cek harga per kilogramnya ini 9.700 ya kemudian untuk diameter 8 ya itu harganya per batangnya 44 ribuan lalu diameter 10 ini harganya 69 ribuan kemudian untuk diameter 12 ini harganya 101 ribuan ini untuk besi beton polos lalu untuk besi beton ulir nah Ya, kalian bisa cek nih untuk besi beton ulir ya. Ini yang pertama diameter 10 itu harganya 70 ribuan, kemudian diameter 13 ini 120 ribuan, lalu diameter 16 itu 183 ribuan dan diameter 19 ini 261 ribuan. Nah, di bawah ini juga ada besi beton ulir lagi. Nah, kenapa kok yang di atas sama yang di bawah itu beda? Karena ya, kita harus cek dulu. Nah, jadi kalau kalian pas ngitung atau pas cek gambar kan harus cek dulu spesifikasi uh, tulangannya ini. Berapa MPa yang digunakan Nah, seperti yang di sini ini kan beda nih. Untuk yang uh, besi beton ulir yang tabel kedua ini, ini kan 280 ya, 280. Kemudian yang di bawah ini 420. Jadi ini uh, mutu bajanya berbeda. Jadi kalian harus cek dulu karena harganya juga berbeda, ya. Nah, kalau untuk yang 420 ini diameter 10 ini harganya 75ribuan Jadi ini beda hampir Rp5.000 ya dari yang 280 ke 420. Kemudian diameter 13 ini harganya 128.000, bedanya hampir 8.000-an lebih. Kemudian di 16 ini 196. Nah, ini harganya ini hampir beda 9.000-an. Kemudian untuk D19-nya sendiri ini 279.000. Nah, ini bedanya: hampir kurang lebih 19 ribuan. Nah, ini lumayan ya. Ini cukup lumayan, jadi kalian harus cek benar-benar cek apakah besi betonnya itu dia memakai uh, tulangan mutunya itu berapa, karena harus cek dulu. Nah, begitu kalian sudah tahu harganya dan jenis uh, mutu bajanya yang akan digunakan, nah kita lanjut ke perhitungannya. Nah, di sini untuk manpower ini maksudnya manpower ini adalah untuk upah ya, untuk pekerjaan upahnya sendiri. Yang pertama itu in totalnya itu adalah 19.495. Nah, jadi detailnya ini ini pekerja 100.000, upahnya per hari, kemudian tukang 150.000 kemudian kepala mandor ini 185.000 kemudian untuk mandornya sendiri ini 175000 Nah, jadi di sini ya totalnya itu Rp19.495. Nah, lalu untuk materialnya sendiri karena kita kan mm, upah besi itu biasanya langsung nganyam kan. Nah, kalau langsung nganyam berarti kan kita butuh kawat. Nah, untuk kawatnya sendiri ini sudah kita masukkan ini harganya 25.000 per kilo ya. Jadi in totalnya ini adalah 105 356 rupiah nah kemudian tool nah biasanya tool ini tergantung ya biasanya ke tool ini disiapkan oleh mandornya atau mungkin uh, kontraktor utamanya bisa menyiapkan kayak cutter bender ya untuk uh, alat nekuknya ya jadi ini biasanya ini kalau misalkan ini tidak disiapkan ya kalian harus hitung-hitung untuk biaya biaya toolnya ini tapi kalau biayanya ini disiapkan ini bisa kalian hapus jadi totalnya ini bisa nol nah disini sini tetap saya hitung anggap saja kita ngeborong up, uh, toolnya itu semuanya dari kita seperti itu nah totalnya adalah Rp26.250 nah secara in total ini harganya adalah Rp151.000 per 10 kg nah kita tambahkan overhead dan profit kita misalkan 10% nih di sini ya kan berarti 15.000. Nah, totalnya adalah 166 211 rupiah. Nah, ini per 10 kg. Kemudian kita bagi ini bagi 10. Totalnya adalah per kilo adalah 16.600 rupiah. Ya, kurang lebih 16.500. Jadi upahnya itu kurang lebih 20.000 dibagi 10 berarti 2.000 upahnya. Tapi ini eh, belum termasuk overhead dan profit ya, 20.000 ini ya. Bisa kalian tambahkan 10% atau 15% tergantung ya situasi, kondisi, kesulitan pekerjaan itu mempengaruhi eh, jumlah overhead dan profit yang kalian ingin masukkan. Oke. Okay? Nah jadi kesimpulannya yang pertama. Sebelum menghitung harga borongan upah dan material besi beton, cari tahu dulu spek besi beton yang digunakan, apakah besi beton polos atau ulir, dan ulirnya ini berapa? MPA ini harganya beda-beda. Kemudian, yang kedua itu cek harga di lokasi pekerjaan proyek kalian. Kalau harus dikirim dari lokasi luar area proyek, ya. Jangan lupa untuk tambahkan biaya pengiriman atau ongkirnya. Kemudian yang ketiga, hitung harga borongan upah dan material seperti di video yang saya jelaskan tadi. So, kesimpulan akhirnya harga borongan upah dan material untuk besi beton per kilogram adalah kurang lebih 16.500 per kilogram. Nah untuk upahnya sendiri ini kurang lebih 2.500 per kilogram Dan materialnya ini kurang lebih 14.500 per kilogram Atau 14.000 juga boleh Nah oke okay, jadi selamat mencoba untuk hitung-hitung borongan upah plus material besi beton ini Silahkan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan atau ingin diskusi hal yang lainnya Silahkan bagikan pengalaman ngeborong besi beton kalian di sini juga. Jangan lupa bantu share jika tips ini bermanfaat. Like jika kalian suka video ini, dan dislike jika kalian kurang suka. Saya Ngurah Alit, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam QS.